sama Akula Nandur di channel Akula Nandur. Di video kali ini aku mau bahas sesuatu yang beda. Kalian tahu kan kalau yang harus dirawat kalau sebagai cewek, nggak cuma cewek aja sih, cowok juga bisa gitu. Selain merawat wajah itu penting buat cewek, merawat badan juga penting. Dan biasanya untuk kita pakai di badan itu kita pakainya body lotion atau body butter, body cream, body serum. Nah, kalian pernah kepikiran nggak sih apa sih sebenarnya bedanya antara body lotion, body serum, terus body cream, body butter itu, dan ada banyak body yang lainnya. Oke, kalau kalian mau tahu apa perbedaan dari berbagai macam jenis perawatan tubuh seperti body lotion, body butter, body cream, body serum, dan yang lain-lainnya, tonton terus. Jadi, untuk perawatan badan seperti lotion, itu ada berbagai macam, banyak banget macamnya. Itu di sini aku ada 7 jenis untuk perawatan kulit dari luar gitu. Selain selain body scrub tentunya, dan juga body wash. Kalau body scrub dan body wash kalian tahu kan fungsinya apa? Kalau body wash kan itu untuk untuk mandi sehari-hari lah, untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di kulit. Terus untuk body scrub sendiri itu kan ada butiran-butiran kecil scrubnya itu yang berfungsi untuk mengeksfoliasi dan juga mengangkat sel kulit mati yang ada di tubuh kan. Setelah mandi biasanya kita pakai kayak semacam body lotion atau body cream gitu. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan antara body lotion, body cream, terus kemudian ada body butter, body milk, body serum, body oil, dan body gel. Wah, banyak banget ternyata. Langsung aja kita mulai dari yang pertama, itu adalah body lotion. Body lotion itu adalah pelembab untuk tubuh, untuk badan maksudnya, pelembab badan yang paling umum. Formulasi dari body lotion ini dia itu lebih encer daripada body cream dan juga body butter, karena kandungan minyaknya itu paling sedikit daripada body cream dan body butter. Oleh karena itu, body lotion kalau dibandingkan dengan body cream dan body butter itu lebih cepat diserap. Kemudian karena kandungan pelembabnya yang ringan di body lotion itu, body lotion ini cocok digunakan untuk kulit normal atau kulit yang tidak terlalu kering dan bisa digunakan di cuaca yang panas gitu. Kemudian next adalah yang kedua adalah body cream. Kalau body cream itu dia formulasinya lebih kental dan mengandung minyak lebih banyak daripada body lotion. Jadi menyerapnya enggak secepat body lotion, dia agak lambat gitu. Dan body cream ini diformulasikan untuk orang-orang yang memiliki kulit kering. Dan kalau selain itu, body cream ini dia juga bisa digunakan di area-area badan yang cenderung kering seperti lutut, siku, terus apa lagi? Di area telapak kaki gitu, itu kan gampang banget kering. Kemudian yang ketiga itu adalah body butter. Body butter ini kalau dibandingkan sama body cream dan body lotion, dia kandungan minyaknya yang paling banyak. Oleh karena itu dia sangat amat melembabkan, lebih melembabkan daripada body butter dan juga body lotion. Jadi jangan heran kalau body butter ini dia menyerapnya lebih lambat atau lebih lama gitu. Dan body butter ini dia memiliki konsistensi yang mirip seperti mentega ataupun margarin. Jadi namanya butter kan, mentega gitu. Kemudian dengan formulasinya yang seperti mentega dan kandungan minyaknya yang lumayan banyak, itu body butter ini dia cocok digunakan untuk orang-orang yang memiliki kulit yang sangat kering.
Selain itu juga bisa kalian gunakan di area siku, di area lutut atau tumit, itu yang cenderung lebih kering dari area badan yang lainnya. Kemudian yang keempat itu ada body milk. Kalau body milk, seperti namanya, milk susu, jadi kandungannya itu dia lebih encer daripada body lotion, body cream, dan body butter. Pelembab dari susu ini atau body milk ini, dia itu punya tekstur yang lebih ringan dan dia gampang banget terserapnya. Dia ketika body milk ini, ketika diaplikasikan ke badan, ketika dioles ke badan itu dia akan lebih cepat meresap dan langsung meleleh gitu, kayak mencair gitu, dan langsung mencair dan menyerap ke dalam kulit gitu. Kemudian yang kelima itu ada body serum. Nah, body serum ini dia formulasinya lebih ringan daripada body milk. Karena namanya serum, jadi dia akan meresap jauh ke dalam kulit gitu, jadi bisa merawat kulit, apa ya namanya, bisa melembutkan atau melembabkan kulit itu lebih baik karena dia bisa meresap jauh ke dalam kulit. Formulasinya ringan dan juga cepat meresap, hampir sama kayak body milk. Tapi perbedaan dari body serum dan body milk itu ada di formulanya. Untuk body serum, dia itu memiliki formulasi atau konsentrasi yang lebih tinggi dan mengandung bahan molekul aktif yang langsung masuk atau masuk ke area kulit yang kering atau yang kulit yang bermasalah gitu. Misalkan kulit yang iritasi, dia bisa mengurangi iritasi yang ada di kulit. Nah, biasanya untuk membedakan body serum dan body milk, selain ditulisan di wadahnya itu, di body serum bahan dasarnya itu air, dan ini cocok digunakan di musim panas gitu. Karena dia itu bisa menyerap jauh ke dalam kulit, jadi body serum ini dia bisa digunakan atau cocok banget digunakan untuk orang-orang yang memiliki kulit yang sangat amat kering. Karena bentuknya serum, jadi dia bisa melembabkan jauh masuk ke dalam kulit sekaligus menutrisi kulit, jadi kulit terlihat lebih sehat dan lebih lembab. Kemudian yang keenam itu ada body oil. Karena namanya oil, jadi kelihatan dari luarnya itu seperti minyak gitu. Kemudian meskipun ini tuh oil, minyak, tapi ini tuh pelembab ini tuh adalah pelembab yang lembut ketika dipakai. Karena teksturnya itu bukan minyak yang kayak minyak goreng atau minyak apa itu, tapi minyaknya itu teksturnya menyerupai minyak alami yang ada di dalam kulit gitu. Jadi gampang banget diserap oleh kulit. Kemudian body oil ini ada sifat non komedogenik atau dia tidak menyumbat pori-pori. Tapi meskipun dia tidak menyumbat pori-pori, ada baiknya untuk menghindari penggunaan body oil di area yang rawan jerawat, seperti di dada ataupun di punggung. Kemudian yang terakhir yaitu adalah body gel. Body gel ini yang sekarang itu lagi booming banget, sama gel-gel kayak aloe vera, itu banyak banget produknya dan kita bisa nemuin di manapun dengan merek atau brand apapun. Kayaknya hampir semua brand kecantikan mereka itu mengeluarkan aloe vera gel gitu. Di mana body gel ini dia itu mempunyai ciri utama, yaitu dia tuh bening, terus teksturnya cair dan lembut. Dia juga mudah banget diserap oleh kulit, dan karena terbuat dari aloe vera, dia memiliki manfaat, banyak banget manfaat di untuk kulit. Dan body gel dari aloe vera ini juga yang umumnya dari aloe vera ini cocok untuk kulit yang cenderung berminyak. Kandungan dari body gel itu kan cenderung ringan gitu ya. Jadi
ini memungkinkan untuk digunakan selain di badan juga bisa digunakan di wajah gitu. Jadi ini multifungsi gitu kalau body gel. Dan itu tadi adalah beberapa jenis pelembab yang biasa kita temukan di pasaran dan mungkin kita bingung untuk membedakannya, dan itu tadi adalah perbedaan-perbedaan dan juga kegunaan-kegunaan dari masing-masing pelembab. Kalau kalian masih bingung atau kalian mau tanya apa-apa itu, kalian komen aja di bawah, kalian tanya aja bebas, atau kalian ada kritik atau saran apapun, kalian komen aja di bawah. See you on the next video, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe channel ini, channel Lana Dur. Oke, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.